Balik lagi sama aku, Cici Korea. Yeay, aku udah pakai gigi baru. Nah, di video kali ini aku bakal spill ke kalian biaya yang diperlukan buat pasang behel gigi, guys. Siapa nih dari kalian yang kepengen pasang behel? Tapi disclaimer dulu, karena video ini itu gak bakal ada part-partan. Jadi pastiin kalian nonton videonya dari awal sampai akhir, supaya gak ada info yang kelewat ya. Oke, pertama-tama aku mau jelasin dulu ya ke kalian macam-macam behel. Sebenarnya tuh ada banyak banget, tapi di video kali ini aku bahas 4 aja ya. Yang pertama itu ada metal braces, yang kedua itu ceramic braces, yang ketiga itu ada self-ligating braces atau yang dikenal sebagai damon, dan yang keempat itu damon braces tapi dia yang clear. Bedanya apa sih, Ci? Oke, yang di sebelah kiri ini itu behel konvensional atau dia itu masih pakai karet buat nahan si bracketnya itu. Nah, kalau kalian sering lihat teman-teman kalian pakai behel, kok warnanya bisa ganti-ganti sih? Tiap bulan tuh pasti beda-beda warnanya. Itu berarti mereka pakainya behel yang konvensional. Nah, tapi karet ini juga ada yang transparan dan bracketnya itu warnanya transparan. Jadi kalau kita pakai behel, itu nggak kelihatan kayak pakai behel. Nah, itu namanya ceramic braces. Nah, kalau ceramic braces ini tuh bakal cocok banget sih buat kalian yang bener-bener mentingin estetika, yang gak kepengen kelihatan pakai behel lah istilahnya. Tapi denger-dengar perawatannya itu agak ekstra, karena dia punya bracketnya itu lebih mudah pecah, karena kan dia dari ceramic ya, bukan dari metal. Dan dia punya karetnya itu kan pakainya warna bening. Kalau kita makannya tuh yang kayak nasi kuning, yang berkunyit, yang kayak berwarna, itu karetnya bisa lebih cepat berubah warna. Jadi perawatan untuk ceramic braces ini emang agak sedikit tricky ya guys. Nah, kalau yang sebelah kanan ini namanya behel damon atau self-ligating. Bedanya apa? Bedanya kalau damon ini udah gak pakai karet buat nahan si bracketnya, alias si bracket-bracketnya ini tuh udah punya gembok-gembok sendiri buat nahan kawat-kawatnya. Nah, buat lebih jelasnya kalian bisa cek di video ini. Nah, sampai sini udah jelas ya perbedaan behel konvensional dan juga behel yang udah damon atau self-ligating. Nah, behel damon ini juga ada versi yang estetikanya, yaitu damon clear braces kayak gini. Terus Ci, apa sih bedanya behel yang pakai karet sama yang gak pakai karet? Oke, aku jelasin ya. Singkatnya ada 4 perbedaan. Yang pertama itu lebih gak sakit. Kenapa? Karena kalau behel konvensional kan masih pakai karet. Nah, setiap bracket yang nempel di gigi itu bakal diikat pakai karet itu. Makanya setelah pemasangan, gigi tuh akan terasa lebih kencang gitu, karena ada tekanan dari karet tersebut. Berbeda dengan damon. Kalau damon itu kan udah gak pakai karet, setiap bracketnya itu udah ada gemboknya masing-masing. Jadi si kawatnya itu tinggal dimasukin ke gemboknya dan gak ada tekanan sama sekali dari karet gitu. Jadi ya lebih gak sakit. Yang kedua, beda di waktu kontrol. Nah, kalau misalkan kalian sering nih lihat temen kalian kok pakai behelnya warnanya bisa ganti-ganti ya, setiap bulan ganti warna. Nah, itu karena mereka pakai behel konvensional. Mereka masih pakai karet yang harus diganti minimal 3 minggu sekali, dan biasanya sih orang-orang sebulan sekali ya. Semakin rutin kontrol, semakin cepat juga pergerakan giginya. Kenapa? Karena karet itu kan sifatnya melar ya. Jadi kalau misal udah terlalu lama, dia udah gak narik lagi. Jadi percuma kalau misalkan kalian pakai behel konvensional tapi kalian jarang kontrol, nanti giginya gak gerak. Nah, kalau di damon itu kan udah gak pakai karet, jadi kontrolnya itu boleh 2-2,5 bulan sekali. Nah, kalau damon ini cocok banget sih buat kalian yang mageran datang sering-sering ke dokter gigi buat kontrol. Loh, Ci, kok bisa kayak gitu sih? Nah, iya, lagi-lagi karena si damon ini udah gak pakai karet. Jadi, walaupun kita gak kontrol, gigi kita tuh tetap bergerak. Tapi tetap butuh kontrol ya, karena kan kita butuh untuk ganti kawat lagi yang lebih kuat lagi. Supaya apa? Supaya gigi
giginya itu bisa gerak perlahan-lahan ke tempat yang seharusnya. Ketiga, durasi pemakaian behel. Nah, berdasarkan video dan artikel yang aku baca dan aku tonton, seluruh dentist itu menyatakan bahwa self-ligating braces itu memiliki durasi pemakaian behel lebih cepat 6-7 bulan. Wah, dipikir-pikir lumayan banget gak sih? 6 bulan dikali 1 kali biaya kontrol itu udah jutaan gak sih? Keempat, perbedaan harga. Behel konvensional udah pasti lebih affordable lah ya dibanding behel Damon. Ya, ada harga, ada barang lah ya. Tapi dengan segala manfaat yang Damon kasih, menurut aku wajar sih kenapa behel Damon itu bisa lebih mahal dibandingkan yang biasa. Jadi kalau boleh aku simpulin, behel konvensional itu bakal cocok sama kalian yang pertama, rajin buat ke dokter gigi karena kontrolnya itu harus setiap bulan. Terus yang kedua, pain tolerance-nya itu medium to high. Terus kalian orangnya tuh mungkin bosenan, jadi bisa ganti-ganti karet, warna karet setiap bulannya. Dan kasus giginya itu nggak terlalu parah. Nah, kalau behel Damon itu bakal cocok sama orang yang pain tolerance-nya itu rendah, terus orangnya mageran karena kontrol itu bisa 2 bulan sekali, terus yang kasus giginya itu udah lumayan parah supaya nggak lebih sakit. And yeah, kalian bisa tebak nggak nih kira-kira aku pakai behel yang mana? Okay, udah jelas lah ya. Aku sadar diri, gigi aku tuh kasusnya parah banget. Terus pain tolerance aku tuh sangat-sangat rendah. Dan aku anaknya mageran banget guys buat bolak-balik ke dokter gigi. Jadi aku ambil yang Damon. Kira-kira kalian udah kebayang belum nih pengen pakai behel yang mana? Sama dengan kalian, aku juga udah kepengen pakai behel tuh dari lama banget guys. Kayaknya tuh udah hampir 10 tahun yang lalu aku mengumpulkan keberanian, niat, dan uang buat memasang behel ini guys. Dan karena aku pakai uang pribadi buat pasang behel ini, jadi aku benar-benar cari riset sebenar-benarnya buat cari klinik yang emang aku percaya buat pasang behel aku. Jadi aku udah riset ke beberapa klinik yang di dekat rumah aku. Emang awalnya tuh aku mau nyari klinik yang dekat rumah aja guys. Jadi kalau misalnya mau kontrol nggak terlalu jauh, jadi nggak gitu males lah. Nah, akhirnya aku cari nih rekomend dari teman-teman aku, kenalan-kenalan aku, ada nggak klinik yang emang recommended gitu. Nah, saran dari teman aku yang dari Fakultas Kedokteran Gigi, katanya kalau bisa cari dokter yang udah spesialis ortodonti. Kenapa? Karena ya beda dong yang dokter gigi umum dan udah spesialis. Udah pasti spesialis itu tuh dia udah mempelajari ilmu perbehelan lebih dalam dibandingkan si dokter gigi yang umum gitu. Jadi, pasti ilmunya itu lebih dalam lagi. Dan ternyata kalau kalian mau benerin postur rahang kalian, itu kalian harus ke spesialis ortodonti. Karena kalau di dokter gigi umum itu nggak bisa. Tapi bedanya kalau di spesialis orto udah pasti harganya lebih mahal, karena kan ilmu yang mereka punya tuh lebih dalam dan lebih unggul gitu. Tapi menurut aku emang kalau misalkan mau pasang behel, lebih baik ke spesialis ortodonti sih. And ya, akhirnya aku ketemu dokter spesialis orto yang menurut aku masih cukup terjangkau dan sesuai lah sama dompet aku. Nih ya, sesuai janji aku kalian, aku bakal spill semuanya sedetail-detailnya tentang rincian biaya yang aku keluarin buat pasang behel Damon ini. Sebelumnya kan udah aku jelasin kalau aku itu udah research ke berbagai klinik yang ada banyak cabangnya, yang ada di deket rumah, semuanya udah aku cari tahu. Nah, di sini aku bakal spill biaya dari klinik aku dan aku kasih perbandingannya tanpa menyebutkan pihak kompetitor ya. Nih, aku ingetin ya, sebelum kalian pilih satu klinik yang kalian percaya buat pemasangan behel kalian, tolong banget, please banget buat tanya price listnya sedetail-detailnya supaya kalian tuh gak kaget pas lagi bayar biaya kontrolnya. Kira-kira apaan aja tuh ya? Pertama, itu dipasang sama dokter spesialis orto atau sama dokter gigi umum. Yang kedua, pemasangan udah termasuk apa aja? Pemasangan doang kah? Atau kalau belum, biaya cetak giginya berapa? Biaya ronsennya berapa? Terus kalau misalnya disuruh scaling, biaya scalingnya berapa? Biaya kontrolnya berapa? Terus biaya kontrol yang Damon sama yang konvensional tuh sama atau enggak? Terus kalau bracketnya lepas, mau dilem lagi, itu kena biaya berapa? Atau enggak kena biaya? Terus kalau bracketnya hilang, itu harus ganti berapa?
Terus kalau kawatnya mau ganti itu kena biaya berapa? Dan yang paling tricky itu biaya admin dan biaya APD, guys. Itu harus banget ditanya. Setelah aku cari tahu kesana kemari ke semua dental, nggak semua sih, beberapa dental yang aku tertarik buat aku pasang behel, itu ternyata buat dental-dental yang terkenal ya, itu ada biaya admin dan biaya APD-nya. Biasanya tuh harganya di range mulai yang kemarin aku cari ya, dari 85.000, bahkan ada yang ratusan ribu. Kebayang nggak tuh, setiap kontrol kalian harus bayar ratusan ribu, itu baru adminnya doang. Belum biaya kontrolnya, belum kalau bracket kalian hilang. Itu menurut aku cukup pricey sih. Mungkin karena level target pasarnya tuh bukan aku lah ya. Oke, jadi misi aku kali ini adalah cari klinik gigi yang emang terpercaya, ada spesialis ortonya, tapi nggak pakai biaya admin atau biaya APD. Akhirnya aku cari tahu deh, kayak nanya nih ke sosmed, kalian ada yang pernah behelan nggak ya? Ada rekomendasi klinik nggak ya? Nah, ada salah satu kenalan aku yang rekomendasiin satu klinik ini. Lokasinya tuh cukup jauh dari rumah aku, perjalanan sekitar 45 menit. Tapi adminnya itu benar-benar responsif banget dan kasih aku detail harga yang benar-benar jelas banget, yang kayak aku mau nanya apapun tuh dia jawab gitu, walaupun aku bawel banget. Oke, langsung aku spill di sini aja ya. Untuk biaya admin gak ada, sama sekali gak ada. Biaya APD juga gak ada. Nah, dan yang paling uniknya untuk pemasangan behel. Biasanya itu di klinik lain, pemasangan behel dan ronsen itu gak bisa di satu klinik yang sama. Jadi kita harus datang dulu untuk konsul, itu ada biayanya. Dan bakal dapat surat rujukan untuk kita ronsen di lab lain gitu. Nah, kalau di klinik yang aku ini, kita dateng itu udah termasuk ronsen, udah termasuk cetak gigi. Jadi kita ronsennya tuh nggak perlu bayar lagi. Padahal setahu aku, kemarin aku udah cari tahu, untuk ronsen gigi itu sekitar 300-400 ribu. Jadi menurut aku kayak lumayan banget, kita bisa nge-save 400 ribu dan nge-save waktu juga. Jadi kemarin tuh aku datang, bener-bener aku konsul, langsung ronsen, abis itu aku langsung cetak gigi, langsung pasang. Jadi ini tuh cocok banget buat kalian yang demen sat-sat-sat-sat-sat langsung jadi gitu, yang butuh keefektivitas waktu, butuh keefektivitasan waktu gitu. Jadi kalian gak usah bolak-balik mondar-mandir buat pasang behel doang gitu. Jadi kayak bener-bener sehari jadi gitu. Nah, ini biaya terupdate-nya buat pemasangan behel. Itu udah termasuk ronsen, cetak gigi, tapi belum termasuk scaling ya. Untuk scaling itu harganya di sekitar 200-250 ribuan kalau lagi promo. Nanti kalian cek aja lah ya, lagi promonya tuh di harga berapa. Nah, tapi kemarin itu kan aku sempet cerita ya di story aku tentang kisah perbehelan ini. Dan ternyata aku dinotis dong sama klinik giginya. Dan dia baik banget karena mau ngasih harga spesial khusus buat viewers aku. Nih, harganya aku taruh di sini ya. Lumayan banget diskonnya, guys. Kalian tinggal kasih tahu kalau kalian itu followers aku atau pakai kode behel cici pas lagi chat adminnya, kalian bisa langsung bisa pakai harga yang segitu, guys. Lumayan banget kan? Jadi makin affordable, dan ini tuh sama spesialis orto. Berdasarkan riset aku di toko sebelah, itu untuk pemasangan behel damon harganya start from 19 juta dan itu belum termasuk biaya lain-lainnya ya. Makanya aku pasang di sini karena lebih affordable, guys, lebih cocok gitu di dompet aku. Oke, sampai sekarang udah kebayang belum nih mau pakai behel yang tipe apa? Oke, sekarang aku mau ngebahas tentang biaya kontrolnya ya. Biasanya kalau di klinik lain, aku udah tanya-tanya biaya kontrol yang damon sama yang metal biasa itu dibedain, guys. Dan harganya tuh varian sih ya, bisa beda 1,5-2 kali lipat. Nah, yang bikin aku kaget adalah di sini biaya kontrol yang konvensional sama yang damon itu sama. Harganya 250.000. Itu termasuk apa aja? Udah termasuk pembersihan behelnya. Terus kalau misalkan ada behel yang lepas atau bracket yang lepas, itu ngelemnya itu free, guys. Maksudnya udah termasuk di biaya itu. Karena kemarin tuh aku sempet nanya ke satu klinik, itu kalau misalkan bracketnya lepas, kamu mau tempel, itu ada biaya tempelnya itu 55.000 per bracket, guys. Bayangin kalau kalian punya 5 bracket yang lepas, itu udah kayak harganya satu kali kontrol gitu kan. Nah, kalau misalkan bracketnya hilang,
itu yang repot, itu juga tetap bayar ya. Tapi bayarnya juga lebih murah sih. Ini 50.000 per bracket kalau aku nggak salah. Terus kawat juga 50.000 per kawat gitu. Nah, kalau misalkan di klinik lain, waktu itu aku pernah lihat kalau yang metal tuh sekitar 200 ribuan per bracket, dan kalau misalkan yang diamond tuh bisa 800 ribuan per bracket. Lo bayangin kalau hilang itu kayak nangis, gila, mahal banget. Jujur ini good deal banget sih, karena kalau misalkan di klinik lain untuk yang konvensional aja biaya kontrolnya tuh sekitar 300 ribuan, dan kalau misalkan yang diamond tuh bisa kayak 400 sampai 500 ribuan gitu. Jadi ya menurut aku ya mungkin target pasar yang mereka itu ya bukan aku gitu. Target pasar aku ya si yang klinik yang aku datang sekarang gitu. So ya, yeah, kalian udah penasaran belum deh tadi aku ceritain klinik yang mana? Disclaimer dulu, karena aku benar-benar pakai uang pribadi aku buat pemasangan behel ini, dan aku pure review aja karena aku sangat puas dan sangat sesuai banget dengan harganya. Dan aku mungkin berpikir banyak yang belum tahu tentang klinik ini, jadi aku mau sharing ke kalian. Nama kliniknya itu Klinik 2003, guys. Kalau kalian pernah dengar atau orang tua kalian tahu, ini tuh kayak klinik yang cukup legend, yang lokasinya itu ada di Senen dan ada di pinggir jalan raya, guys. Tapi mereka itu baru buka cabang di Cempaka Putih, dan aku ambil treatmentnya di Cempaka Putih ini ya, karena aku mikirnya pasti kan lebih baru, terus alat-alatnya juga pasti lebih baru lah ya. Oh ya, kalian jangan kaget karena kliniknya itu kayak rumahan gitu. Jadi kalau kalian datang itu tuh kayak gak berasa lagi di dokter gigi gitu loh, kayak lagi ke rumah nenek gitu, homey banget. Ci, tapi sakit gak sih pasang behel? Kalau kamu tanya pas pemasangan tuh bakal sakit banget atau enggak, jawabannya enggak, guys. Kenapa? Karena itu kan gigi kalian cuma ditempel-tempel sama bracket terus dikasih kawat doang gitu kan. Buat aku yang pain tolerance rendah banget, yang aku tuh disulam alis aja padahal udah anestesi berkali-kali tuh ngerasanya kayak sakit banget gitu, kayak sampai nangis. Ini tuh enggak sama sekali. Bener-bener kayak pas setelah pasang behel aku udah siap-siap, wah bakal sakit nih, bakal ketarik. Ternyata enggak. Itu karena bener-bener kayak cuma ditempel, dipasang gitu doang di gigi kalian. Nah, kalau ditanya setelah dipasang behelnya itu sakit atau enggak, aku enggak tahu ya, ini mungkin efek aku pakai damon atau enggak. Tapi yang aku rasain adalah kan 2 jam setelah tuh baru boleh makan. Nah, itu tuh rasanya enggak sakit sama sekali. Bener-bener enggak ada sakit sama sekali. Cuman kalau misalkan kalian mau makan yang rada keras, itu tuh rada ngilu giginya. Karena kan giginya dipaksa untuk bergerak. Jadi ya rada ngilu-ngilu dikit lah. Dan karena pain tolerance aku rendah banget, jadi aku antisipasi banget deh. Aku kayak, aku gak mau makan yang keras dulu. Akhirnya aku makan bubur. Buat di hari H itu, aku makan bubur. Dan H+1, dia emang lebih ngilu lagi dibandingkan hari H. Jadi aku makan bubur, pure bubur doang. Toppingnya gak aku makan. Karena lagi-lagi pain tolerance aku tuh rendah banget. Padahal saudara aku yang pasang damon juga, itu dia setelah pasang langsung makan all you can eat daging. Itu bisa digigit gitu. Kebayangkan se-zero apa pain tolerance aku. Tapi jangan dimanjain juga sih giginya. Walaupun aku cupu, H+2 aku udah berani cobain makan nasi pakai ayam bakar. Dan bisa, guys. Walaupun kayak pelan-pelan banget sih, aku makannya pakai geraham yang di belakang karena yang bagian depannya tuh masih rada ngilu-ngilu gitu. Dan makan ayamnya tuh ayam paha gitu, jadi lembut. Ci, pakai behel itu bikin sariawan gak sih? Nah, aku punya tips ke kalian biar pakai behel itu gak sariawan sama sekali. Mungkin aku guys, 2 minggu gak sariawan. Oke, yang pertama itu pastiin kawat kalian itu enggak nusuk ke bagian dalam mulut. Jadi setelah kalian pasang behel, kalian coba ngomong gitu. Terus kalian pastiin, oh ini udah nggak nusuk. Nah kalau misalnya masih nusuk, kalian bilang ke dokternya, dok tolong dong dok, ini kawatnya masih nusuk nih, tolong di adjust gitu. Yang kedua, sebelum pemasangan behel, kalian itu harus beli yang namanya ini itu brass wax. Fungsinya apa? Fungsinya itu sebagai bantalan bagi bracket-bracket yang dirasa nusuk di dalam mulut. Nanti linknya aku taruh di description box ya. Aku udah pakai ini dari hari pertama aku pasang behel. Jadi waktu sebelum tidur aku pakein dulu supaya pas bangun-bangun gak muncul sariawan. Terus setiap aku rasa ada yang menusuk, aku pasti pakai si brass wax ini. Karena ya lagi-lagi pain tolerance aku rendah, aku gak mau dong lagi behel yang kayak ngilu-ngilu gitu tapi tiba-tiba aku sariawan kayak ekstra gitu sakitnya. Jadi lebih baik mengantisipasi daripada mengobati.
Of course, aku juga disaranin sama dokter aku buat pakai obat kumur setiap kali aku gosok gigi. Fungsinya apa? Supaya kalau misalnya ada luka-luka kecil gitu di dalam rongga mulut, dia tuh lebih cepat untuk pemulihannya gitu guys, dan terhindar dari bakteri. Dan kalau aku itu pakai yang Betadine biru yang kayak gini. Tapi ada saran dari dokter aku juga yang gum yang kayak gini juga bagus sih. Nanti aku taruh juga linknya di bawah. Oh iya, aku lupa ngebahas kalau dokter aku itu adalah spesialis ortodonti. Praktek di klinik yang ini cuma hari Senin dan Jumat dari siang sampai sore. Dan biasanya beliau itu praktek di RSPAD Gatot Subroto, itu rumah sakit angkatan darat gitu. Dan emang klinik itu sebenarnya yang punya kayak angkatan darat, dan mungkin ini kenalannya gitu guys. Dan beliau itu udah senior lah di rumah sakit angkatan darat itu. Jadi untuk kredibilitasnya udah terjamin. So yeah, buat teman-teman aku yang kepengen behel dari lama tapi kayak bingung mau di klinik yang mana, kira-kira biayanya berapa, terus juga aku takut sakit, aku gak berani. Aku bukti nyatanya guys, aku tuh pain toleransi sangat amat-amat rendah, tapi aku bisa berjuang memakai behel ini. Kayak menurut aku tuh gak ada sakitnya sama sekali, kecuali ngilu, itu doang yang ngilu doang. Dan ngilu tuh bukan ngilu sakit, lu ngilu cuman kalau lagi makan doang, kalau lagi diem kagak sakit sama sekali. And ya, yeah, dari pengalaman aku, kita bisa tahu kalau kita mau pasang behel di spesialis arto itu nggak semahal itu guys. Kayak kita bisa pangkas lah biaya-biaya yang dirasa kurang perlu, kayak biaya admin dan biaya APD yang tadi aku bilang itu. Sekali lagi, behel itu nggak sakit. Kalau kalian berniat untuk diet behel, pasanglah yang metal mungkin, karena kalau damon, aku berpikir bakal diet behel, tapi diet behel aku gagal. Aku malah ingin mencoba banyak makan, karena kayak gigi gue bisa gak ya makan ini, gigi gue bisa gak ya makan ini. Dan akhirnya aku makan lebih banyak daripada sebelum aku pakai behel. Oke deh, segitu dulu aja video aku hari ini. No part-part. Dan kalau kalian masih ada pertanyaan, boleh banget komen di bawah sini, bakal aku jawab. Dan jangan lupa like and subscribe kalau kalian suka sama video aku. Ditunggu video berikutnya ya. Annyeonghaseyo.